dan nangis. Ya, sangat pengen kenal saya sama orang yang dibalik topeng monster, ya, yang menakut-nakuti Gala. Deket sama si salah satu artis ini termasuk pansos juga nggak sih kalau menurut artis ya salah satu artis gitu salah satu artis Atta adiknya Atta itu Torik itu pansos juga nggak sih termasuk nanti saya kasih kami akan telepon pengacara kondang Sunan Kalijaga kini berdiri tegak membela Dodi Sudrajat menangani polemik konten TikTok yang digadang-gadang memperlihatkan dugaan doktrin agar anak Vanessa Angel Gelas Sky takut pada kakeknya sendiri. Sunan Kalijaga bahkan mempermasalahkan orang yang ada di video tersebut. Sontak saja, ayah Salma Vila tersebut menyosor sosok adik Bibi Ardiansyah Puji yang kini dekat dengan Torik. Tak hanya itu, Sunan Kalijaga bahkan ingin melihat dan bertemu dengan sosok yang ada dalam topeng tersebut. Usut punya usut video yang diduga menakut-nakuti Gala Sky tersebut merupakan video lawas dan sosok dalam topeng monster tersebut adalah ayah Gala Sky yakni Bibi Ardiansyah. Saya mau tahu siapa orangnya yang dibalik topeng monster yang menakut-nakuti si Gala. Saya ingin sekali kenal dan saya ingin tahu siapa orangnya sambil menunjuk-nunjuk kata Sunan Kalijaga. Namun bak terkena blunder sendiri Sunan Kalijaga akhirnya meminta maaf melalui akun Instagram pribadinya. Saya minta maaf bila dalam mencari keadilan ada sudut pandang yang berbeda, katanya dalam instastory Instagramnya. Saya tidak bilang Pak Dodi benar 100% tapi belum tentu salah 100%, katanya dia menambahkan. Di sisi lain Sunan Kalijaga justru meminta masyarakat agar membantu ya untuk mencari keadilan. Saya nggak belain bapak ini, yakni bapak Dodi Sudrajat. Saya belain Gala, katanya dengan tegas. Si Torik, ya, supaya tidak ikut-ikut, supaya tidak ada dalam ranah pusaran hukum nanti. Nanti saya akan setelah ini kita hubungin Torik ya. Kita tahu sebelumnya bahwa yang namanya Sunan Kalijaga juga ingin menelpon Torik. Tentunya kita tahu juga bahwa Atta Halilintar langsung gercep mengambil langkah tegas dan melindungi orang-orang yang ia cintai termasuk tentunya kekasih dari adiknya tersebut yakni Puji adik mendiang Bibi Ardiansyah tersebut. Dalam unggahan Instagramnya Atta langsung memberikan caption dalam unggahannya bersama adiknya yakni si Torik tersebut. Don't miss with people we love. Kami akan menjaga dan membela orang-orang yang kami cintai. Kata unggahan di caption Atta Halilintar bersama Torik tersebut. Tentunya hal itu juga didukung oleh warganet yang sama-sama membela hubungan serta Puji, yakni hubungan Puji dengan Torik tersebut. Dear Puji, tunggu aku pulang ya. Tapi aku ditungguin kan pulang? Hah? Tunggu gak ya? Lama-lama kan aku bisa ditikung. Kamu kenapa gak nyanyi? Enggak, suara aku juga jelek. Enggak, kamu cuma gak pede doang kan? Enggak, suara aku bener-bener jelek. Coba nyanyi. Enggak, bagaimana sekarang guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru biar kita bisa menikmati cerita
dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.